Ini pengetesan kedua ya, ini pengetesan kedua. Cantik sos ini. Sekeratif loh. Iya. Bagus ah. Ama mau ngopi bang? Enggak. Berharga gara-gara asam lambung kemarin nah. Ucah nongkrong bang di sini aja bang. Kalau udah kayak gini apalagi mau nongkrong-nongkrong. Ya, karena waktu kita ini lah asiknya. Ini bagus. Dia satu bulan bisa berapa, Pak? Kawan. Makanya ini kan baru pertama nih. Oh, baru pertama. Nah, baru pertama dia nganu apa semua. Makanya saya kalau bisa coba lobby ke Indonesia itu juga kita ngambil itu. Bisa iya, buka sini juga. Maksudnya ya, jadi dia ngolah sendiri Bang Hendro ngambil aku, ngambil orang-orang kita. Nanti masalah jual nggak usah takut aku bantu. Kita sudah ada alat di sini. Iya. Apa susahnya? Setiawan. Ya bagi-bagilah istilahnya kita. Iya, kalau masalah orang, silakan, tapi kita bagilah. Pak. Orang luar lebih banyak kan. Lahan ada depan bengkel Aleng itu, dekat SMK Muhammadiyah. Bisa. Sebenarnya kalau lahan apa enggak usah khawatir lah, gampang kalau lahan. Yang penting enggak banyak pemukiman. Ya, yang penting enggak pemukiman ya. Dan terbuka istilahnya lahan itu. Iya. Enggak usah, ke abang enggak mau olah pun, tapi pakai nama abang, aku tinggal kasih abang cuan. Udah bang, Robert, aku beli dari abang, kasih cuan 50 rupiah, aku yang angkut, aku yang ini. Abang dulu dapat 50 rupiah kali. Kalinya itu ya? Itu standar dapat daripada kasih orang luar. Kali-kali gitu aja lah bang. Mungkin, aku ngambil ya. Kita orang kita China ya. Cina ada 3 orang Pak yang ngambil. Alex, Thomas, Aui. Mereka bikin pembakaran di mana? Kebun 5 itu. Kebun 5. Rata-rata di Kebun 5 sampai di lapangan bola itu lah Pak. 659. Nah, lebih turun lagi. 659. Ini udah bagus nih. Karena nampak Bang arangnya bagus. Nah, berapa susut dia nih? Ini enggak tahu ya Bang, ya. Ini dia pilih yang bagus-bagus atau gimana nih? Enggak. Acak ini. Acak ya. Ini pembakaran pertama ini. Satu ini, pembakaran pertama. Oh. Dari 800 kilo atau 900 kilo gitu. Susut menjadi 300-an. Dia bilang 350 itu berapa jadinya gitu loh. Berarti